Halo, jumpa lagi bersama APC Gaming. Pada video ini, saya akan berbagi tutorial cara membuat animasi artboard untuk PES 2021. Aku akan membuat artboard Indosiar untuk Persib Bandung di BRI Liga 1. Pertama silahkan siapkan bahannya, bisa dicari di Google. Ini bahan yang sudah aku siapkan. Selanjutnya silakan buat video seperti slideshow, menggunakan software untuk edit video, seperti After Effects, Premiere Pro, Camtasia, atau software yang lain. Di sini aku menggunakan After Effects. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah resolusi video. Jadi silahkan buat resolusi video 1536 pixel kali 48 pixel, atau kelipatannya, seperti 3072 kali 96, atau seterusnya. Aku akan memkai 3072 dikali 96. Selanjutnya, silahkan buat video di area tersebut dengan sebagus-bagusnya. Untuk menghemat waktu, videonya aku percepat saja. Dan inilah hasil video yang aku buat, pasti kamu bisa lebih bagus.
Selanjutnya, ubah resolusi video dari 3072x96 menjadi 2048x192 atau dari 1536x48 menjadi 1024x96. Duplikat video jadi 2:1 video, paskan ujung kirinya di pojok kiri atas, dan satunya lagi paskan ujung kanannya di tengah bawah. Maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, ekspor video ke format AVI. Dan inilah hasilnya. Video yang lain itu adalah video yang sudah selesai aku buat, dan semuanya adalah sponsor resmi dari Persib Bandung. Selanjutnya, semua video ini akan digabung menjadi satu video berformat AVI. Dan kalau sudah menjadi satu video, maka akan di-convert menjadi file USM, nanti di part 2.